Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilakan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya, cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.